Bos Obral banyak yang ngomong, Bos Obral katanya sekarang sosin viral, makin sombong baik katanya sekarang emang sombong. Wih. Viral mahal susah ngejual biasa bosku. Keluhannya yang belanja jual berapa, jual berapa itu pertanyaan yang belanja sama saya. Saya juga sama sama bandar begitu nanya jual. Oh, ini sosin viral direbutin. Bos, bos sosin viral bos ya. Sosin viral, sosin. Hah? Baik, sini saya belum ceban. Tahu. Ceban, Bos Sosin. Ya, wah, mantap. Pantas itu sampai direbutin pakai gono ya? Ceban, Jasin. Ini kan bandarnya? Iya. Ngeluarin pura-pura enggak tahu. Ngeluarin berapa sekarang ngeluarinnya? Ceban dikit lagi selesai. 9. Ya, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Kandi Sejaga dan selalu membongkar semua harga sayuran di pasar induk Cibitung Bekasi ini. Sekali lagi jangan subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya. Seperti biasa saya sudah berada di pasar induk Cibitung Bekasi ini untuk mencari info harga sayuran dan yang lainnya. Untuk info lebih lanjut ikutin aja videonya sampai selesai. Ini cabai keriting, keriting hijau, interreal, interreal 20.000 ya. Tapi ntar sono aja saya sebutin semua. Ini ada ori semua nih. Kayak CMB, cabai merah besar, tewe hijau, keriting hijau. Ntar kita sebutin di sono ya. Di Lampak Penampungan di pasarnya para konsultan saya akan bacakan semuanya untuk harga-harganya. Ntar saya sorot aja dulu. Cabai keriting kayaknya numpuk banyak no ya. Cabai keriting mulu deh. Tuh. Ini komplit cabai di sini ya. Rawit putih ada juga. Ini yang lagi viral nih, 10.000. Woi, Mang Haji, katanya sosin viral, Mang Haji. Bukan viral lagi, Mang. Berapa Mang Haji beli eceran, Mang Haji? Hah? Beli eceran berapa tuh? Eceran 10.000. 10.000 ya? Iya, orang dia nembak aja 9.000. Wah, ada Bos Obral. Jangan dilipat dulu pakai baju ini, es. Bos Obral banyak yang ngomong, Bos Obral katanya sekarang sosin viral, makin sombong baik katanya sekarang emang sombong. Wih. Viral mahal susah ngejual biasa bosku. Keluhannya yang belanja jual berapa, jual berapa itu pertanyaan yang belanja sama saya. Saya juga sama sama bandar begitu nanyanya jual berapa sama langganan. Berarti kesombongan kagak ada ini. Yang geblek itu sebenarnya bandar. Bandar. Iya. Kita kan di sini banteng sekarang, Bang. Banteng. Apa tuh banteng? Bandar nyenteng. Aduh. Oke, Bos Obral. Makin sombong aja deh, sawi mahal. Ya langsung aja untuk di dunia percabian saya bacakan dulu ya untuk penyorotan barang-barangnya. Ntar di duluan di depan kita udah sorot semua barangnya, cabai hijau tewe, cabai keriting, semua macam cabai udah saya sorot di depan itu ya. Sekarang tinggal ngebacain aja harga-harganya. Untuk informasi cabai galian sekarang ngeluarin di Rp17.000 di siang hari ini ya. Apakah ntar malam bisa mampu bisa bertahan atau semakin menurun, kita lihat aja nanti di video malam hari. Nah, untuk dunia perawitan di siang hari ini, di beberapa hari ini kegempur sama cabai dari galian itu ya. Dia yang gempur habis-habisan. Banyuwangi belanja 20, dia 17 dijual. Makanya keder buat sekarang-karang ini.
Untuk ori masih bertahan di Rp25.000 untuk orinya ya. Untuk muntilan dan bergo dan borga ya terpaksa mundur sejenak karena digempur sama galean. Perentol Banyuwangi pun sama, ikut-ikutan parah ngejualin 20-18. Ada juga yang masih jual 23 ya, buat langganan masih 23 masih. Untuk di ore, di perentol, di siang hari ini masih belum ada penaikan, belum ada peningkatan. Kita lihat aja di video malam hari ya. Bang korek bang. Ini saya lagi ngerokok. Mana kagak ada. Orang lagi berita kek. Dasar ini mandor nih. Ini cepet apa? Kita lagi milin tuh. Di sini korek saya lagi ngerokok. Mandor buang yang punya Gombang Jaya. Bang lu bersiwat bang lu bang. Bang lu bersiwat. lu keren juga bang kalau di video bang. Aduh kacau. Langsung untuk cabai keriting TKM masih di 33.000 sampai 35. Helix di Rp30.000 di siang hari ini ya. Tapi ada juga yang jual 28 sih ngikutin kalau helix. Dan cabai hijau keritingnya bertahan di Rp10.000. Untuk cabai TW hijau di Rp10.000 sampai Rp12.000 tergantung kecantikan cabainya ya. Entah dari daerah manapun itu sama seperti itu, pokoknya yang cantik kayak. Mana lagi ditinjauin? Hai, ayo. Aus banget minum kayak gitu. Kenceng katanya pantatnya masih ayu. Iyalah. Belum anakin. Lu. Belum anakin belum yuk. Belum anakin kan. Iya. Kendor dikit. Untuk cabai caplek sekarang di siang hari masih bertahan di Rp15.000. Cabai rawit hijau Tanjung di Rp10.000. Rawit putihnya di Rp12.000 saja ya. Untuk CMB cabai merah besar sekarang masih bertahan di angka Rp20.000. Untuk CMB Banyuwangi ada yang Rp25.000 untuk CMB Banyuwangi ya. Caplak, rawit ori, hijau TW udah semua. Kita lanjut terus menuju ke sebuah harga-harga sayuran yang lainnya. Bocah ditinggal lakinya ini. Lakinya angop. Lakinya pergi kantor ya. Emang laki. Nah, Hong Kong. Neng, lakinya pergi ke mana? Ke Jepang. Ya. Lagi nyari uang. Lagi nyari uang. Sekarang lah. Sekarang dagang anu ya, dagang nasi ya. Ini di pasar konsultan ini gimana neng dagang ramen neng? Pasar kagak ada yang belanja pisan ini. Alhamdulillah. Ini namanya ke pasar, namanya ke pasar konsultan ini. Pasarnya para bandar orang kaya di sini neng. Yang kagak peduli ada yang belanja, yang penting punya dagangan ya gitu. Bandara pada nuyul semua. Ya kita masih berada di pasar penampungan, pasarnya konsultan, pasarnya para bandar orang kaya yang belanjanya ora ada. Masih seperti ini pasar penampungan ini, sebenarnya ini udah di jam 2. Tapi belum ada orang sepotong-potong acan. Aduh, aduh.
penghuninya mandor buang doang. Tuh, bos mandor BW yang punya Gombang Jaya yang lagi milihin lonca, udah 2 hari loncanya kagak habis-habis. Makan juga belum itu mandor. Dagang lonca. Laku ini baru kita makan. Laku itu baru makan. Aduh kesian amat ya mandor. Marah. Aduh. Ya kalau lakunya tengah malam ya tengah malam, lakunya ntar jam 7. Udah bang, makannya dulu sono lah, utang dulu, utang lah. Malu si Ayu udah minum dulu. Lah nungguin malam mah ya repot. Ini di depan kita ada salah satu meninjo. Meninjo ini harga acaranya di Rp8.000. Asapnya di Rp8.000 dan untuk jengkol di depan sana masih terlihat oleh kita dengan jelas jengkol tercantik sedunia dengan harga jual di Rp15.000. Ada yang Rp10.000 juga dan untuk jengkol kulitnya sekarang masih berada di posisi Rp8.000 saja. Dan ini salah satu timun bandana dengan harga jual masih seperti biasa. Yang tercantik sedunia sekarang cuma lakunya 4.000 ya, timun bandana. Timun bandana baru kemarin ada penaikan tapi sekarang udah menurun lagi aja. Dan di depan kita ada salah satu penampakan yang sangat luar biasa adalah labu parang dengan harga jual 4.000 per kg. Dan untuk daun meninjonya, harga daun meninjo masih seperti biasa di angka Rp20.000 saja. Dan ini salah satu di dunia perkencuran jahe kunyit. Bawang bombay Rp10.000, kunyit Rp5.000, jahe Rp5.000 dan kencur masih Rp10.000, Rp15.000. Untuk daun serehnya masih berada di posisi Rp7.000. Daun apa ya? Daun jeruk Rp20.000. Dan untuk boncis di depan kita ada salah satu boncis tercantik sedunia dengan harga jual boncis sekarang di angka Rp10.000 bertahan, tapi boncisnya yang paling cantik ya. Dan ada kemari lah kemari. Dan ini ada salah satu wortel Medan beras tage. Bang, sini bang. Ini ada itu katanya mahal banget ya. Seledri itu selada keriting ya? Enggak mahal-mahal. Berapa selada keriting? Selada keriting? Ya, harga pasaran masih enggak stabil sih. Enggak stabil ya? Ada yang 15 ya? Ada yang 15 ya, tergantung bandarnya. Kalau yang bandar kakap enggak kurang lagi. Enggak kurang lagi. Kalau yang bandar Bandar suka nahan itu 15 enggak kurang lagi gitu. Iya, soalnya eceran semalam saya nanya sampai di angka 20.000 tuh selada keriting itu. Ya, jatuh. Oh, brokolinya? Brokoli mah mati malamnya. Berapa? Mahal di siang doang. Brode. Siang 18, malamnya lumayan. Oh, ya udahlah. Makasih bos kok infonya. Ya. Ini salah satu barangnya yang baru bongkar nih. Ini salah satu mobil selada keriting dengan harga jual masih di angka Rp15.000 ya. Dan ini ada salah satu sosis nih yang lagi direbutin nih. Sosis direbutin nih. Viral nih. Tapi kita lihat dulu itu selada keriting dulu ya. Sama tomat nih. Tuh. Tomat harga tomat masih di angka Rp8.000. Yang tercantik tapi ya, servo 6.000 sampai goceng. Ini tomat udah dipanggulin dibongkar. Dan ini selada keritingnya tuh udah dipanggul harganya di angka ini Rp17.000 itu dari bandar. Duh, yang cakep mentuh. Ya. Ada labu kecil masih berada di imbang di angka 6.000, labu gedenya Rp3.000. Wih, tomatnya cantik tuh. Dan untuk brokolinya masih bertahan di angka Rp18.000 karena kembang engkolnya itu yang kerawang di angka Rp10.000. Kembang engkol.
Oh, ini sosin viral direbutin. Bos, sosin viral, Bos ya. Sosin viral. Hah? Baik, sini saya belum ceban. Tahu. Ceban, Bos, sosin. Ya, wah, mantap. Pantas itu sampai direbutin pakai gono ya. Ceban, Jasin. Ini kan bandarnya. Iya. Ngeluarin pura-pura enggak tahu. Ngeluarin berapa sekarang ngeluarinnya? Ceban. 9. Jualan ceban gitu ya. Iya. Wah, mantap. Nah, sukses terus, Bang. Itu dapat berapa koli? Dapat berapa koli itu? 4. 4. Empat kalau dikasih sama bandar. Kalau nggak dikasih gimana? Aduh. Udah nangis darah udah. Aduh. Barama. Murah pusing, malah pusing. Iya, no berebut no pada lari no. Nih, sosin direbutin kayak gini. Apa ini? Apa ya? Komen ayo komen apa nih? Wah, nanem dia. Kok ada akarnya? Itu lagi ini. Hah? Proses penumbuhan ya. Ya, enggak tahu kita. Bawa-bawa. Ah, ini pakai air. Tunggu. Mana harga pacoy masih seperti biasa, masih di Rp5.000. Ada bawang juga nih di sini juga di pasar penampungan. Bawang harga bawang masih di Rp2.000-Rp25.000 ya bawang. Ada yang 23, ada juga seperti itu untuk bawang. Tomat banyak kok tomat. Tomat servo, tomat GH masih harganya masih standar di angka servo ada yang Rp5.000-Rp6.000. Dan untuk kentang di depan kita ada salah satu kentang dengan kentang dia harganya masih di Rp11.000. Kentang Bandung ada yang Rp8.000, ada yang Rp7.000. Kentang Medan pun sama seperti itu, ada yang Rp7.000, ada yang Rp8.000 tergantung barang dan kecantikannya juga. Cabai hijau. Di depan kita ada labu panjang nih, labu turus nih ya. Ini harga jualnya sebenarnya yang tercantik itu Rp4.000, tapi kalau yang kayak gini mah Rp2.000 nih. Oh, pare udah turun tuh pare tuh. Pare lakunya lagi viral nih, Rp8.000 pare nih. Dan untuk timun, harga timun bandana itu yang tercantik cuma Rp4.000 di siang hari ya. Ini kacang kita belum nemu. Dan untuk engkol ada penaikan engkol ya. Engkol semalam yang tercantik itu udah Rp3.000, kalau kayak gini ini Rp2.000. Bahkan udah ada yang jual Rp4.000 kalau centeng mah ya. Dan ini ada salah satu wortel daerah. Harga wortel daerah itu karungannya Rp3.500 ya. Ini saya sorot cabai cili ya. Harganya nih cabai cili nih. Ini harga cabai cili ini harganya masih Rp30.000. Cabai cili tapi ini gede-gede banget tuh. Ini sosin kalau udah centeng jualnya Rp11.000-Rp10.000 nih. Daun bawang lagi viral nih, Rp8.000, sama seledrinya Rp14.000. Nah ini ada orang, apa yang menurut saya kini yang pada minta dengan nawar mau gue juga? Nah itu di depan kita ada kembang kol tuh, lagi dibongkar tuh. Lagi dikupasin, kembang kol itu harganya 10 karungannya. Eh, udah malam merah. Tuh, keren. Nimbak terong bulat berapa duit, Bos? Rp4.000. Bulat apa ini, Bos? Garut ya? Oh, lonjong ya. Terong nembak terong berapa, terong? Terong merah ini juga, Bos. Rp4.500. Iya, dan sama pengirimnya. Gitu. Orang kita nota Rp4.000. Jual goceng kita terong merah kayak gini. Aduh, terong putih ada penaikan belum itu? Nembak berapa terong putih itu? Masih biasa 45. Ya. Masih 45, mantep lah. Bos Arifin ini, Banten, Serang, Banten ya? Iya. Oke, terong putih katanya belinya 45. Tuh. Terong bulat, toyong belinya 7.000, pare pirang 8.000. Terong bulat apel harganya 5.000, gelatik. Udah pada muat di sini. Ini bangkol. Ada penaikan tuh bangkol sekarang? Bangkol sekarang mencapai 10.000. Di kampung 95, Bos.
sini 10.000. Di sini 10.000, di kampung sebenarnya yang ngapus yang saya bos. Aduh, yang penting tetap sukses ya. Iya dong. Sukses terus. Makasih bos ke. Oke. Kembang kolam belum turun. Untuk sayuran udah saya sebutin semua ya. Kita mau ke pasar atas dulu. Tuh, terong bulat semua udah saya sebutin semua. Kita mau ke pasar atas dulu ya. Jauh nih dari sini ke pasar atas nih. Harus naik mobil, jalan kaki jauh juga. Kalau nggak ada mobil motor ya udah. Kita jalan aja, jauh ke sana noh. mau hujan, teduh. Bu. Pembangunan dikit lagi selesai. Kacangnya sampai berebut kayak gini, kacang bocet, kacang berebut. Kacang lagi para nunggu. Viral. Kentang lagi murah. Oh, mang. Kalau kentang, kalau jengkol mahal, ngikut mahal. Oh, ini kacangnya sampai berebut kayak gini, kacang. Buset, berebut, berantem lagi nih, ada yang berantem lagi. Oh, kacang. Iya, kalau lagi kosong begitu. Ini bawang 25 ecerannya, untuk bawang yang udah dikupas 33. Nah itu tomat yang kemarin tuh, harga tomat 5.000-6.000 yang kemarin. Kentang banyak banget, ya kentang ya, no kentang no. Di pasar yang udah jadi ini banyak, dan ini caplak tuh. Saya rasa ya, ini udah sore, sudah selesai ngerangkum semua harga-harga sayuran di Pasar Induk Cibitung Bekasi ini. Terima kasih yang udah menonton, saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi di video nanti malam ya, di video lab mungkin ya. Intinya salam sukses saja buat seluruh petani sedunia, salam sukses saja buat seluruh pedagang sedunia, salam sukses saja buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.